Halo, assalamualaikum teman-teman online bunda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya teman-teman. Ketemu lagi di vlognya bunda. Nah kali ini bunda, ayah, Juang sama Mimpi lagi main nih teman-teman ke hutan kota Jakarta. Ih, tempatnya pokoknya keren banget nih teman-teman. Ikutin terus yuk. Area hutan kota ini ada di dalam komplek Gelora Bung Karno Senayan ya teman-teman. Jadi kita kalau mau masuk ke dalamnya harus masuk ke dalam komplek Gelora Bung Karno dulu. Kemudian cari parkiran, terus cari deh lokasi yang ada tulisan hutan kotanya. Ini biaya masuknya free ya teman-teman, nggak pakai biaya. Pokoknya boleh masuk, boleh bawa kamera, boleh bawa makanan, asal buang sampahnya jangan sembarangan ya. Lihat deh lokasinya cantik banget ya teman-teman. Jadi dia memang view-nya itu gedung-gedung bertingkat, tapi dikelilingin sama ijo-ijo gitu. Ya ampun, udah kayak di luar negeri gitu. Seru banget. Hayo, ini Abang Juang sama Mimpi lagi ngapain? Nah loh Mimpi, jangan buang sampah sembarangan. No. Cie, ini pura-pura ya teman-teman, acting aja nih mereka ceritanya. Tuh langsung dibuang sama Abang Juang ya sampahnya. Lanjut, anak-anak seneng banget main di sini ya. Udara terbuka, bebas lari-larian, terus juga bisa jaga jarak sama orang-orang yang lain. Oh iya, kalau masuk ke sini jangan lupa siapkan aplikasi peduli lindunginya ya teman-teman, karena harus di-scan untuk vaksinnya. Nih lihat cuacanya itu agak-agak mendung gitu ya teman-teman. Pokoknya adem, enak banget. View-nya juga cantik banget. Ini kebetulan kurang lebih jam 3 atau jam 4 sore ya. Bunda tuh kesini sebenarnya niat nggak niat ya teman-teman, abis kondangan terus kayaknya kok sayang ya kalau kita nggak jalan-jalan. Ya udah akhirnya kita kesini. Orang-orang tuh pada bawa makanan teman-teman, jadi bisa makan di sini ngampar pakai tikar. Kalau bunda ya udah ngeliatin Mimpi nangis juga udah cukup. Kayaknya nih abis berantem deh sama Abang Juang. Jujur sih ini bunda baru tahu ada hutan kota cantik kayak begini. Udah kayak di New York, New York gitu enggak sih teman-teman? Kayak di film Pretty Woman gitu deh, yang lagi mereka bermesraan di hutan kota gitu ya kan. Alhamdulillah ya Jakarta punya tempat ijo-ijo banyak sih ya sebenarnya. Cuman ini cantik banget beneran deh, karena dia tuh kayak dikelilingi gedung-gedung bertingkat, tapi ijo-ijonya juga banyak, jadi kontras banget gitu loh teman-teman. Terus juga ini lumayan luas, jadi kita mau duduk di mana aja tuh masih ada tempat. Nah sebelahnya lagi tuh kayaknya ini ya restoran pelataran gitu. Nah kalau ini tuh enaknya juga dia free, benar-benar nggak ada biaya ya, jadi semua orang bisa kesini. Kolamnya juga ikannya banyak, rumputnya juga rapi, terus juga tempat sampah di mana-mana ya. Pokoknya ingetin jangan buang sampah sembarangan. Udah mulai agak sore, ini orang-orang udah mulai banyak yang berdatangan ya teman-teman. Semuanya kayaknya pada mau menikmati suasana syahdunya hutan kota Jakarta. Dan kebetulan ini juga di hari weekend ya teman-teman, hari Sabtu mau malam mingguan. Kayaknya ini tutupnya jam 8 deh, jadi mungkin kalau malam suasananya lebih romantis kali ya sama lampu-lampu. Aduh, cocok banget buat muda-mudi yang sedang memadu kasih. Jadi pengen. Salah. Lihat anak-anak happy lari-lari gini aja bunda udah seneng banget. Ya Allah, alhamdulillah. Makasih ayah udah diajak ke hutan kota. Nih bunda sama ayah lagi naik ke atas bukit-bukit gitu teman-teman. Jadi ceritanya mau berdiam diri menikmati semilir angin. Nggak mau kalah sama yang lagi memadu kasih sih. Anak-anak mah pada main ya. Aduh, pokoknya seneng banget sih perasaan tuh kalau di sini kayak plong gitu deh, kayak recharge, refresh gitu loh teman-teman. Walaupun cuma duduk-duduk kayak gini ya.
Lokasinya juga nggak terlalu jauh. Ini ayah sama mimpi lagi tidur-tiduran, nggak jelas banget. Abang Juang mah tetap lari-larian ya. Kalau bunda asik ngambil-ngambil video, soalnya sayang banget ya, view-nya cantik tuh, lihat gedung-gedung bertingkat. Yang penting bisa santai sejenak ya, teman-teman. Setelah asik menikmati pemandangan dan suasana yang syahdu, akhirnya kita harus pulang ya, karena udah sore juga. Terus juga orang-orang udah mulai banyak nih yang datang, jadi gantian ya. Yuk kita pulang yuk, ini si mimpi kayaknya kecapean minta gendong abangnya, ya ampun. Anak-anak ya seneng banget. Tuh kelihatan ya teman-teman, di bukit-bukit itu dikasih fasilitas tempat buat duduk-duduk juga, ya kan? Pokoknya buat santai-santai ngobrol-ngobrol gitu, pokoknya seru banget di sini. Nah, buat teman-teman yang penasaran, boleh ya dicoba main-main ke hutan kota di Gelora Bung Karno. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar bunda tetap semangat upload videonya. Terima kasih. Bunda mau siap-siap pulang dulu ya teman-teman. Sekian dulu video dari bunda. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.